Assalamualaikum. Hai, bersama saya. Kali ni kita bersama Zizan. Apa khabar Zizan? Ya, khabar baik. Alhamdulillah. Baru-baru ni kita ada dengar lah yang Zizan turun padang untuk tolong mangsa-mangsa banjir. So, Zizan sendiri dekat Terengganu, kawasan keluarga rumah sana macam mana? Keluarga saya okey semua, alhamdulillah. Tapi dari-dari yang jauh, dengar-dengar cerita macam ada juga yang terkena lah. Kalau tanya saya, jangan risaulah sebab ini mengeratkan lagi sama kita, sama Islam. Sebab dengan adanya benda ni, ada pihak-pihak yang mana selama ni renggang, dah bergabung. Ada pihak-pihak yang kita tidak kenal, turunkan tangan kan. Jadi pada saya, ini satu benda yang sangat baiklah. Jangan risau yang mana tengah dalam keadaan susah. Kerajaan kita sedia membantu. Dan yang mana orang yang nak membantu pun membantu. Yang mana ada tabung, jadikan tabung. Banyaklah yang berlaku perubahan apabila berlakunya banjir ni. Sebab saya pun buat yang mana mampu, yang mana sempat, yang mana boleh. Dan selebihnya doa, dan saya minta yang mana boleh bantu, pergi bantu. Yang mana boleh tolong, pergi tolong. Sebab memang menyedihkan kalau kita tengok depan mata. Yang kita tengok daripada jauh ni tak rasa sangat. Tapi bila kita turun padang, kita dah tengok dengan mata kita sendiri. Kita gedah air banjir sendiri. Kita tengok kesusahan dia orang, terus rasa macam, oh ini betul-betul susah lah. Tapi pada saya, kita kena kuatkan semangat yang mana yang tengah melalui banjir ni lah.